Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak ya. Hari ini hari Rabu, tanggal 7 Oktober tahun 2020. Anak-anak masih tetap belajar dari rumah ya. Meskipun belajar dari rumah, anak-anak harus tetap semangat ya. Tidak boleh malas, tetap belajar setiap hari biar pintar. Nah, anak-anak, hari ini sebelum belajar anak-anak harus membaca doa ya. Doa sebelum belajar. Temanya masih tetap tema binatang ya. Anak-anak, ada binatang yang hidup di air. Nah, pasti anak-anak tahu binatang apa itu yang hidup di air? Ya, pinter, ikan. Nah, di sini temanmu ini mau berhitung anak-anak. Dia berhitung melewati sungai. Nah, bagaimana caranya melewati sungai? Dia berlompat melompati batu-batu sambil berhitung. Nah, seperti ikan kan? Nah, ini lihat ya. Ya, di sini ada angka 1, 2, setelah 2 angka berapa anak-anak? Tentunya 3. Kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10. Nah, ini setelah kamu tulis angkanya, jangan lupa diwarnai yang bagus, terus tulis hari dan tanggal. Ini anaknya juga diwarnai. Nah, ini ikannya ya. Itu yang tugas pertama. Tugas kedua, anak-anak menulis 10 nama binatang yang berkaki 4. Nah, anak-anak tahu enggak binatang yang berkaki 4? Ada banyak sekali ya. Ada kambing, ada kucing, ada harimau, ada gajah, ada apa lagi anak-anak? Nanti anak-anak sebutkan dan ditulis di buku kotak kecil ya. 1 sampai 10. Jangan lupa lompatnya lompat 2. Kemudian tulis hari dan tanggal. Hari Rabu, tanggal 7 bulan 10 tahun 2020. Nah, sekian dulu tugas dari Bu Tati hari ini. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.